teman-teman mancing. Ketemu lagi nih sama Champion War Official. Jadi saya janji waktu itu ngasih giveaway buat teman-teman yang ngirimin video ke saya, video yang unik, yang kreatif tentang COVID-19. Jadi ada banyak banget yang ngirim ke saya. Tapi kita kemarin janji ada 10 pemenang. Jadi 5 dapat baju dari Revival, sama ada 5 tali PS sama tali mono dari Relix. Saya mau komentarin sedikit nih buat teman-teman yang udah kreatif banget. Buat saya sih emang kreatif banget nih. Yang pertama ada dari Arifin aja sih nama ininya. Ini dia bikinnya tuh benar-benar kreatif banget. Jadi di rumah dia bikin lur-lur sendiri. Jadi karena nggak bisa kemana-mana, jadi bikin lur dari bahan-bahannya juga bahan-bahan yang seadanya banget. Jadi alat-alatnya juga benar-benar seadanya banget, tapi jadi lurnya keren banget kok. Buat saya sih keren banget ya, kreatif banget jadinya. Karena nggak bisa mancing, dia malah punya ide kreatif buat bikin lur, buat bikin umpan buat casting. Itu top banget sih menurut saya. Dari Durens TV namanya. Ini dia juga keren banget menurut saya. Dia bikin umpan juga dari bahan-bahan yang seadanya juga dari benang jahit dia kreasiin, sama dari kail dia kreasiin sedemikian rupa jadi umpan. Tuh keren banget sih menurut saya. Ini sebenarnya sih lebih kayak umpannya fly fishing ya, tapi dia bikin agak besar, jadi bisa juga sebenarnya buat casting. Karena dia juga, si Durens ini juga, dia nyontohinnya juga pakai reel sama pakai joran. Tujuan buat video ini sebenarnya ya biar menang dapat hadiah sebenarnya. Cuman ya ini sebenarnya video-video iseng-iseng aja, namanya juga bosan di rumah ya kan, gak bisa mancing, jadi taunya nonton channel-channel YouTube ya, kayak channel Om Cepi Anwar atau channelnya Om Dudik Widodo. Terus ada lagi dari Hafiz Lubis kalau gak salah namanya. Iya, Hafizuddin Lubis namanya. Itu emang ya karena dia punya kolam sih ya di rumahnya, jadi enak banget. Jadi selama pandemi corona ini dia bisa mancing di kolam rumahnya, dan ikannya lumayan, catfish, ikan lele. Kreatif banget ya pokoknya. Pokoknya itu emang bener-bener pelarian banget ya, dari mancing nggak bisa keluar, akhirnya dia mancing di dalam rumah, enggak di dalam rumah, di pekarangan rumah. Thank you.
kreatif nih dari Mancing Liar Official. Wah, saya nggak tahu nih mancing liar yang mana, pokoknya namanya Mancing Liar Official. Saya pikir awalnya dia mancing apa gitu, nggak kelihatan, tapi ternyata ya ginilah, kalau misalnya pemancing-mancing yang udah sakel, apa aja bisa dilempar buat jadiin pancing. Ini kayak sendalnya dia mungkin diberasa ini kali ini, ikan bawal gede. Oke lah. Wes sebulan gak mancing gara-gara corona. Alhasil mancing di rumah aja, wes. Terus praktis tipis. Terus ada lagi dari Restanto Budi namanya. Dia ngeliatin dulu dia tutorial awal ngikat kailnya gimana, terus dia iketin lagi ke jorannya pakai pemberat, dan ternyata dia mancingnya itu di sumur kayaknya itu. Sumur bukan sih? Bro, sumur bukan sih, Bro? Ya sumur. Kayak di sumur gitu. Rumah pohon nih, ini juga kreatif banget. Si rumah pohon ini dia bikin lur sendiri, dia bikin jump rope kalau nggak salah. Dia bikin jump rope dari alat-alat di rumahnya. Alat-alatnya lengkap banget. Alat-alatnya lengkap, ada tang, ada gunting, ada wah pokoknya segala macamnya lah. Ada pokoknya lengkap banget alat-alatnya. Dan ternyata dia bikinnya dari gagang sapu. Nggak tahu nih gagang sapu siapa? Mungkin gagang sapu emaknya ya, atau istrinya. Atau siapa aja nih, saya nggak tahu. Tapi kreatif sih. Jadi karena dia nggak bisa kemana-mana, dia nggak bisa mancing, buat nunggu, buat ngilangin sakalnya dia mancing, dia bikin umpan jump frog sendiri. Ya. Sebelumnya kita potong dulu sapunya, jangan terlalu panjang, secukup panjang aja, mungkin sejengkal ya, hampir sejengkal. Ada manfaatnya juga sih si corona ini. Dia lang, lu tidur lah. Dia tidur. Dia tidur. Aduh, kacau. Corona ini tidur. Kenapa sih? Kenapa? Gue keren banget loh. Ini gambar steady kan ya? Steady ya. Keren banget loh. Ini tuh kameramen saya handheld. Ini gambar tetap steady kan? Dan ternyata dia tidur. Sop. Tapi gue curiga gue yang tidur. Kita sayang. Dia bangun. Kameramennya tidur lagi. Kagak udah gua. Dia tidur, bos. Kagak. Tuh, bangun gua, bangun. Hey, dia tidur. Aduh, kacau. Adem, soalnya. Adem, soalnya. Salah lagi. Jadi sini, kita di sini di tempat teman. Emang biasa banget dia bikin-bikin tutorial di sini. Jadi kita pakai tempatnya, kita gusur orangnya yang tadi gede tuh di belakangnya kameramen saya, ada gambarnya. Kita pakai buat ini, dan emang tempatnya cozy banget. Jadi enak banget di sini. Terus ada lagi nih dari
Solihul Ikhwan. Nih keren nih, ini kreatif juga nih karena nggak bisa mancing dia jauh, jadi dia mancingnya depan rumah. Tapi bukan ikan yang dia pancing, layangan. Gak unik nih. Biasanya orang-orang pakai joran buat naikin bendera ya nggak, buat ngambil mangga. Dia main layangan pakai joran sama reel. Waduh, saya cemin jempol. Keren banget, keren banget. Idenya di luar banget, di luar batas. Keren banget, keren banget. Ada lagi dari Sukimo nih, kayaknya ini lebih enak lagi nih. Dia cuman karena lagi covid dia nggak bisa kemana-mana, dia cuman mancing di depan empang, di depan rumahnya, dan ikannya nih kayaknya sih gurame tapi kecil. Kalau nggak gurame ini apa namanya, ikan mujair kayak, tapi kayaknya sih gurame kalau dari bentuk-bentuknya karena nggak terlalu kelihatan banget si ikan itu. Ditutup videonya sebentar banget juga, play lagi ditutup. Aduh ya, yeah. Dia sebentar banget. Kayaknya sih gurame sih. Kalau dari bentuknya sih gurame tuh. Tuh, gurame sih kayaknya. Bayi gurame. Tuh. Itu ini kayak gini-gini yang enak nih sebenarnya. Kalau misalnya lahan di rumahnya emang ada kolam ikan, enak banget. Jadi kita dia enggak usah kemana-mana, tinggal mancing gitu aja, selesai. Ada lagi, nah ini nih dari Tonosa tukang sayur di Semarang. Saya pernah ketemu sama orang ini. Nah ini kreatif banget, dia bikin jalan cerita malah. Jadi dari mulai dia bangun tidur, nyiapin alat buat mancing, dan lucu deh pokoknya ini, dia bikin parodi lah, dan dia bikinnya sama anaknya, jadi anaknya disuruh berperan. Oh, pokoknya lucu deh, tapi dibalik kelucuan videonya ini, dia nitip pesan nih kalau emang corona tuh nggak boleh kemana-mana, jadi jangan keluar dulu, jangan kemana-mana dulu, nikmatin aja segala sesuatunya di rumah dulu. Jadi benar-benar fun di rumah dulu aja. Ini keren sih, top sih. Dia benar-benar bikin drama lah sama anaknya, sampai akhirnya dia mancing juga walaupun pakai joran anaknya, tapi dapetnya ikannya ikan lele, catfish sih kalau kata dia di sini, catfish gitu. Corona. Ayo. Terus. Terus. Nah, makasih banget nih buat teman-teman yang udah ngirimin videonya buat giveaway, yang boleh, yang udah mengizinkan kita juga buat nayangin di YouTube-nya JP Anwar Official. Jadi makasih banget. Kita sampai sini dulu aja. Saya cuma emang mau ngumumin pemenangnya aja dari giveaway yang saya berikan. Alamatnya tolong di DM-in ke GoFishing Indonesia ya. Jadi nanti kita dari situ. Oke, okay? Jangan lupa subscribe channel-nya YouTube JP Official. JP Anwar Official sih, gara-gara ngeliat kameramennya tidur gue jadi gue jadi wrong fokus. Subscribe JP Anwar Official. Jangan lupa like-nya, komennya penting banget karena kita bisa bikin sesuatu yang baru dari komen juga. Terus jangan lupa juga follow IG-nya GoFishing. Oke, okay, sampai jumpa lagi. Bye, saya mau nidurin kameramen saya dulu. Bye.